Saya Iqbal Islami dari Kementerian Keuangan Corporate University. Ibu Sri Mulyani Indrawati adalah sosok yang luar biasa. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia setelah sebelumnya selama 6 tahun menjabat sebagai Direktur Pelaksana World Bank Group. Untuk lebih mengenal tentang sosok Ibu Sri Mulyani Indrawati, kami mendapatkan kehormatan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan beliau. Selamat menyaksikan. Seperti kita ketahui bahwa peran orang tua ini sangat penting sekali, Bu. Nah, kami ingin tahu ini nilai-nilai penting apa nih, Bu, yang Ibu dapatkan dari orang tua sehingga pencapaian Ibu seperti yang sekarang ini. Ya, sebetulnya kita semua berasal dari suatu lingkungan latar belakang keluarga maupun sosial yang membentuk kita. Saya sama seperti kebanyakan masyarakat Indonesia, Bapak Ibu saya adalah masyarakat Indonesia biasa. Kebetulan mereka suku Jawa, sekolah di bidang pendidikan, dan kemudian beliau berdua adalah pengajar di Universitas Semarang, sekarang namanya, dulu namanya IKIP. Nilai-nilai yang disampaikan oleh orang tua kepada 10 anaknya, saya adalah salah satu dari 10 putra-putrinya Bapak Ibu saya, adalah bahwa kita diminta untuk terus setia kepada Republik Indonesia. Itu terlihat sekali nasionalismenya itu karena Bapak Ibu saya mungkin waktu masa remajanya hidup pada masa pergantian dari penjajahan menjadi masa kemerdekaan, sehingga itu juga membentuk persepsi mengenai bagaimana berharganya menjadi warga negara Indonesia yang merdeka, memperjuangkan kemerdekaan itu adalah bukan sesuatu yang mudah. Sehingga untuk masalah kecintaan kepada negara itu sangat sering disampaikan kepada kami semua. Yang kedua adalah bahwa kita diminta hidup sebagai manusia adalah yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita semua anggap adalah baik, kejujuran, saling tenggang rasa, karena kita keluarga besar. Jadi dalam hal ini saling tenggang rasa di antara satu sanak keluarga saja sudah menjadi suatu tantangan. Dan kemudian saling tolong menolong. Kita tidak pernah dididik untuk menjadi besar sendiri at the cost of others, gitu. Jadi dalam hal ini kebersamaan itu menjadi penting, bersama-sama menjadi manusia yang baik, bersama-sama untuk saling toleransi, saling tenggang rasa, itu penting sekali. Menjaga persatuan dan kesatuan buat orang tua saya itu tidak hanya terwujudkan dalam bentuk kita rukun, namun juga di dalam konsep kita sebagai bangsa. Karena orang tua saya mungkin juga mengalami sama seperti orang tua yang lain pada zamannya, melihat perpecahan negara ini apakah berdasarkan agama, ideologi, itu menjadi suatu yang traumatis. Sehingga di dalam pertemuan keluarga, di dalam kita sedang lebaran, itu sering diingatkan terus-menerus.